Teguh Karya memaksanya mengambil jurusan film untuk kuliah. Apakah saat itu ia melihat bakat terpendam tokoh kita yang satu ini? Yang jelas, sekarang dia adalah salah satu sutradara top di Indonesia. Apakah film-filmnya kontroversial? Tanda tanya. Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Halo. Terima kasih ya udah boleh mampir Mas Anung. Sini silakan. Iya. Ini unik sekali rumahnya karena di atasnya ada sarang burung cuma ada piala-piala. Maksudnya apa nih Mas Anung? Ya, kita mengurungi penghargaan-penghargaan kita aja. Mengurungi penghargaan. Ada makna tersendiri atau enggak? Ya, buat saya penghargaan-penghargaan itu adalah sebuah bonus sebenarnya. Bonus yang apa ya? Yang pantasnya untuk dikurung saja gitu loh. Tidak untuk dipuja-puja, tidak untuk karena penghargaan itu akan membuat kita berhenti sebenarnya. Stuck gitu kan. Merasa puas. Gitu. Makanya sebuah penghargaan itu sebenarnya bahaya sekali sebenarnya. Buat orang seperti saya itu bahaya. Terus maju begitu ya. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya terima kasih Mas Anung. Nah, Mas Anung, kalau misalnya bicara mengenai film ini kan nggak jauh dari yang namanya bioskop atau media di mana film itu bisa tayang. Selama ini di Indonesia itu proses tayang sebuah film itu bagaimana sih? Proses tayang? Sebenarnya mudah saja ketika kita membuat film, produser langsung menghubungi 21, selesai. Oh gitu? Meminta tanggal, gitu aja. Sesimpel itu. Jadi tinggal bagaimana dari pihak 21 kalau mau ditayangin 21 karena itu ada 21 ada Blitz kan gitu kan. Sebentar lagi mungkin ada Lotte, ada gitu kan. Nah, tinggal jualan bagaimana dia apa namanya si produser itu menitipkan filmnya, barangnya kepada etalase-etalase yang ada gitu aja dan tinggal dari pihak bioskopnya nanti akan memilih tanggal mana yang pas gitu kan. Tapi bisa juga produser menentukan tanggal. Misalnya saya udah bikin film dari sekarang udah jadi, saya mau tayang nih di Agustus karena mungkin film saya tentang perjuangan, tentang tokoh, tentang apa. Agustus ya tinggal dilihat di Agustus nanti dari pihak bioskop akan ngasih suggestion gitu kan. Kalau Agustus tuh ada film dari Hollywood tuh ini ya kan, ada film Indonesia itu ini jadi kalau you mau ada di sini nanti akan berantemnya sama ini gitu kan. Karena biar bagaimanapun pihak bioskop kan juga ketika menayangkan film tersebut itu kan juga ada biaya tuh, ada cost ya kan. Nah cost apa operasional bioskop kan hari itu kan mahal sekali. Nah kalau gitu pembagian profitnya seperti apa antara sineas dengan bioskop sejauh ini? Sineas dengan bioskop pembagian profitnya 50-50. Gitu? Ya 50-50. Itu merupakan skema yang sudah ideal belum kira-kira Mas Anu? Buat saya ya cukup ideal ya karena dia memang punya beban ya kan. Pihak bioskop punya beban bahwa ada atau nggak ada film bagus atau tidak ada film bagus, tetap gue harus buka bioskop kan gitu. Tapi ada juga gitu kan, ketika filmnya meledak, meledak itu porsinya juga bisa terkurangi, bisa 45-55. 45 yang dapat 45 siapa? 45 itu bioskop, 55 dari produser. Oh gitu? Bisa di tengah-tengah kayak kontraknya diperbarui? Bisa. Oh gitu, kalau misalnya ini kan menarik, maksudnya sistem tayang. Yang saya dengar dari teman-teman film itu selama ini kalau misalnya teman-teman film itu membuat film, sistem tayangnya itu tergantung oleh jumlah penonton. Jadi kalau misalnya film kamu tidak perform dalam waktu 3 hari, mohon maaf, ini tergeser gitu. Seperti yang saya bilang, karena jadi, ketika bioskop itu menayangkan film itu, terus kemudian tidak ada penontonnya, ya kan, dia kan harus membayar kosnya itu juga. Itu adil menurut Mas Anung? I think it's fair. Tapi memang selalu tuh Mas Anung, maksudnya mungkin kalau misalnya film-film Mas Anung selalu mendapatkan full layar gitu di seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu, pihak bioskop juga harus punya jaminan. Bioskop kan, enggak maksud saya, bioskop punya jaminan. Ini film karya siapa? Pemainnya siapa? Tentang apa? Gitu loh. Jadi itu pun juga pihak bioskop juga harus juga harus menilai itu. Sudah sutradaranya tidak ada jaminan
box office, yeah. Produsernya juga produser baru, pemainnya juga pemain baru, nggak ada itu kan pihak bioskop pun juga berpikir dong. Jadi sulit dong Mas Hanung bagi sineas-sineas muda yang mungkin memang punya skill gitu ya untuk berkembang dan membuat. Tidak juga. Oh gitu. Tidak juga. Sistemnya kalau gitu gimana? Tidak juga. Itu adalah aturan. Misalnya seperti di Iran misalnya ada aturan, semua film nggak boleh lepas jilbab. Oke. Itu aturan dong. Siap. Ya kan, memangnya dengan adanya seperti itu terus kreativitas terpenjara? Enggak juga. Buktinya film-film Iran mendunia. Menang di Oscar, itu enggak lepas jilbab loh. Enggak ada adegan ciuman. Kebebasan untuk berkreasi itu selamanya tidak akan pernah didapat. Tapi sebuah masterpiece itu selalu lahir dari keterbatasan. Kalau di Indonesia, seberapa besar peran negara untuk industri perfilman di Indonesia? Belum kelihatan ya. Penting sebetulnya? Penting sekali, penting sekali. Korea bisa maju seperti sekarang ini karena menteri kebudayaannya itu dulu orang film. Mantan produser film. Oke. Makanya sekarang bagaimana Korea secara entertain, Korea kan luar biasa. Gangnam Style dari Korea, terus kemudian seri-seri TV Korea, nanti film-film drama remaja Korea, sampai kemudian film actionnya sudah mendunia. Bahkan sekarang bahkan Korea sudah mau membuka bioskop di sini untuk apa? Untuk film-film Korea tentunya kan. Negara aware bahwa film adalah sebuah sumber income besar. Ya kan, yang bisa dinikmati oleh negara itu sendiri. Film-film nasional konsisten menunjukkan taringnya di layar bioskop tanah air. Film buatan anak negeri 5 tahun terakhir selalu hadir di layar lebar. Tiap tahunnya produksi film nasional juga terus meningkat. Pada 2013, ada 106 film yang diproduksi dan tayang di bioskop Indonesia. Bandingkan dengan tahun 2012 yang hanya 90 judul film. Ini harta karunku, duniaku. Aku mau berbagi duniaku sama kamu. Meski produksi gencar, film Indonesia belum kompetitif. Penonton lebih memilih datang ke bioskop untuk menonton film yang berkualitas. Ketika minat penontonnya untuk film Indonesia yang sedang naik, kemarin misalnya ada 4 teater, 3-3-nya main film Indonesia. Tapi ketika mungkin film Indonesianya sedang tidak terlalu menarik minat penonton, ya mungkin saja bisa ada 2 film barat, 2 film Indonesia, ataupun 3 film barat, 1 film Indonesia. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kualitas film kita yang tidak semuanya bagus. Masih banyak film yang hanya mengejar keuntungan uang semata, seperti film genre komedi dan horor yang banyak beredar di pasaran. Saya rasa persaingan film lokal kita dengan film apapun, sebenarnya tetap kita bisa lebih kuat. Saya yakin itu. Misalnya melihat persaingan paling utama kita sebenarnya di Indonesia adalah lebih banyak ke film-film Hollywood ya, film-film impor dari Amerika. Inilah film yang paling banyak di Indonesia ini mengisi pasar kita. Kendala berikut, gedung bioskop yang masih terpusat di kota-kota besar. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses mudah untuk menonton film di negeri sendiri. Jumlah penduduk Indonesia yang besar seharusnya bisa menjadi kekuatan ekonomi. Bayangkan, jika sebuah film ditonton 10% rakyat Indonesia, artinya ada 25 juta penduduk yang menonton film Indonesia. Tentu angka ini bisa membuat industri film Indonesia menggeliat. Kamu ini, bapakku skuter beli ya? Itu kayak speed post ya, besta. Bandingkan dengan kekuatan film Bollywood sebagai salah satu pilar industri di India, film produksi lokal India atau berbau budaya India menjadi tuan rumah di negaranya. Bahkan beberapa mampu menembus pasar internasional seperti My Name is Khan dan Slumdog Millionaire. Ketika industri film menjadi tuan rumah di tanah air, maka industri ini bisa ikut menopang perekonomian nasional. Apa yang merupakan kebesaran dari Bollywood itu hasil dari pembangunan infrastruktur yang sekian lama. Jatuh bangunnya itu udah dari tahun 30-an, 40-an, dan dia konsisten. Itu bedanya dengan Indonesia, di mana kita
tidak konsisten membangun infrastruktur kita dalam hal industri film ini gitu. Kunci bangkitnya produksi film Indonesia agaknya berada di tangan dingin para sineas kita seperti Hanung Bramantyo dan Riri Riza. Sementara itu, para sineas menilai peran pemerintah lagi-lagi belum maksimal mendukung perfilman nasional. Pembuat film harus sadar, ketika ia ingin bersaing di pasar komersil, tidak ada gunanya bergantung ke pemerintah. Dan saya pikir pemerintah juga mesti sadar, kalau ingin punya kebijakan, ingin punya kerja di bidang film, sebaiknya membantu dimensi lain dari perfilman. Jangan membantu komersialisme film Indonesia. Gencarnya produksi film idealnya diimbangi usaha untuk menggeliatkan industri film itu sendiri. Lagi-lagi, uluran tangan pemerintah yang lebih agresif ditunggu untuk memajukan perfilman nasional. Orang film tetap punya kewajiban membuat film bagus, membuat inovasi yang bagus, tetapi negara yang mendorong itu. Negara cukup memberikan peluang yang sebesar-besarnya, membuka selebar-lebarnya kesempatan belajar, kesempatan investasi, ya kan, kemudian mengatur regulasi pajak ketika gue bayar pajak ke lu, gitu, atau memotong pajak tontonan lah, pajak profesi, gitu kan, kemudian pajak penghasilan, gitu kan, itu kemudian larinya kemana, gitu kan? Nah, misalnya kalau larinya pajak salah satunya itulah mensupport film-film yang bukan komersil, ya kan? Misalnya produser katanya kan 3 hari nggak ada penonton, nggak tayang, gitu kan? Itu sebenarnya bisa disupport sama pemerintah. Caranya? Ya kan? Caranya misalnya seperti di Malaysia, film lokal harus 2 minggu minimal tayang di bioskop. Wajib? Iya, minimal 2 minggu tayang di bioskop, ya kan? Nah, kos selama 2 minggu bioskop ini dari mana? Ya disubsidi dari pemerintah. Gitu loh, itu fair. Iya. Bagaimana pendapat Mas Hanung mengenai film-film? Ini ada masukan saja begitu dari beberapa penikmat film atau bahkan penikmat film komersial begitu yang mengatakan kadang-kadang ada beberapa film yang mungkin terlalu mengawang-awang, sangat intelektual sehingga tidak bisa dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Pendapat Anda tentang ini? Buat saya, film itu punya pasar sendiri, ya kan? Dimana, Soekarno, gitu kan? Soekarno. Nah, dari produsernya, sutradaranya, penulisnya, dan juga editornya, itu adalah sadar bahwa film Soekarno ini untuk penonton siapa? Gitu loh. Oh, film Soekarno ini untuk penonton Indonesia. Ya sudah, kita riset dong penonton Indonesia tuh dari A, B, C itu yang sering nonton ke gedung bioskop siapa? Kita riset itu, gitu loh. Nah, kalau misalnya ternyata yang paling banyak adalah penonton bioskop itu adalah B, C, ya maka kemudian Soekarno ini pola bahasanya, treatment directornya, musiknya, aspek visualnya disesuaikan dengan tingkat estetika dari BC. Oh, BC ini sukanya dikasih sesuatu yang tidak berat, sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah dicerna, hitam putih, ya kan, romance, ya kan, seperti sinetron, hitam putih, gitu kan. Ya sudah, Soekarno kita set seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang Soekarno ini seperti sinetron, ya memang penonton kita biasanya memang sinetron, mau apa sekarang? Baik. Betul kan? Nah, kalau begitu, apakah ini yang menjadi kunci Bollywood mengapa begitu sukses di India itu menurut Anda apa? Karena mengikuti itu. Iya, Bollywood sukses di India, ya kan? Tetapi apakah di Amerika sukses? Apakah di Korea sukses? Kalau di Indonesia bisa sukses, kuncinya apa sih? Kalau bisa disukses, mungkin masyarakatnya sama. Tingkat ekonomi, tingkat kebutuhan masyarakatnya sama. Lihat saja sekarang sebuah tayangan yang isinya cuma joget-joget doang. Iya kan? Joget-joget doang itu ratingnya tinggi gitu kan? Masyarakat kita hampir sama dengan masyarakat India. Ya kan? Masyarakat India kan isinya film dengan joget-joget. Oke, baik. Nah, kita nanti akan bicara lebih lanjut tentang itu, terutama tentang Soekarno. Tapi saya juga boleh ya melihat-lihat sedikit, karena ini rumah Mas Hanung unik sekali. Gak jauh-jauh dari Mas Hanung yang filmmaker, semuanya tuh berbau film. Mungkin kita boleh ke sana sedikit? Silahkan, mari. Okay. Ayo. Dari 2 penghargaan itu, akhirnya kemudian saya jadi ngerjain banyak, ya kan? Masuk industri akhirnya. Apalagi waktu itu, Gelas-gelas berdenting diproduksi oleh salah satu televisi swasta di Indonesia yang terbesar gitu kan. Jadi sudah masuk situ, dapat penghargaan di situ, langsung dapat kerja, ya kan, kerja bikin film, bukan kerja bikin sinetron di situ gitu kan. Pulau Jawa dan Tahiti tidak lurus ke barat. Jadi tidak ada alasan kita mengarahkan kita ke arah barat. Karena kalau
kita mengarah ke barat, berarti kita mengarah ke Afrika. Mana Kiai Kafir? Napa ini? Di Kiai Kafir? Gak ada Kiai Kafir di sini. Kalian semua yang kafir. Hei! Nama Hanung Bramantyo kembali menjadi perbincangan. Setelah berhasil dengan film Sang Pencerah, kini ia kembali melahirkan film bertema sejarah Soekarno. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Siapapun yang dekat dengan sutradara muda ini pasti tahu jika sejarah menjadi salah satu hasrat Hanung dalam berfilm. Dia orang yang sangat nasionalis gitu kan. Jadi buat apa kita mengangkat tema-tema yang kita fiktif gitu kan. Kita buat karakter kalau kita punya orang-orang yang luar biasa dengan cerita-cerita yang luar biasa gitu kan. Bukan hanya semangat kebangsaan dan nasionalismenya yang membuat lelaki 39 tahun ini patut dijajarkan dengan nama-nama besar Indonesia lainnya. Prestasinya dalam film juga luar biasa. Hingga saat ini, sudah 27 film yang disutradarai lelaki kelahiran Yogyakarta ini. Kelebihan Hanung dibandingkan sutradara lainnya terletak pada film-filmnya yang bertema idealis namun mampu bersaing di pasaran. Sebut saja Sang Pencerah, Tanda Tanya, Cinta Tapi Beda, dan Soekarno. Sosok Hanung itu adalah seorang sinias yang sangat memikirkan perfeksionismenya dan sangat komited. Jadi dia tidak akan menerima job kalau itu tidak mengena di hati dia. Idealisme agaknya menjadi harga mati bagi Hanung, termasuk dalam film terbarunya, Soekarno. Iya, karena dia nggak mau, kayak semalam kita baru ngeliat filmnya, dia bilang, ini gambarnya kurang detail, ini brightness-nya terlalu tinggi, harus turunin lagi. Jadi sampai, padahal udah last minute, tapi karena memang dia sangat perfeksionis, sampai akhirnya semua orang harus, ya mungkin karena dia seorang sutradara, jadi semua orang harus ngerti, seorang sutradara pengen karyanya ditonton dengan sempurna gitu, apa yang dia buat dan deliver dengan sempurna. Sebagai sutradara, Hanung juga punya gaya sendiri. Hanung misalnya memberi kebebasan buat aktor-aktornya untuk berekspresi. Dia juga membatasi pengulangan adegan maksimal 3 kali saja. Dan dia bisa mengarahkan kita dengan baik dengan tetap memberi ruang kepada pemain sebagai manusia. Kenapa aku bilang itu? Karena kadang ada sutradara yang kalau dia merasa mainnya kita belum puas, take ulang. Buat Mas Hanung, pemain itu nggak bisa di-take ulang lebih dari 3 kali. Karena ketika udah take ke-4, take ke-5 gitu, akhirnya kita sudah menjadi robot. Kita kan pemain kan main pakai emosi. Selama berkiprah di dunia film, Hanung telah menyabet banyak penghargaan. Antara lain, terpilih menjadi sutradara terbaik dalam ajang FFI tahun 2007. Ini ruang apa ini, Mas? Ini ruang tengah. Oh. Ya, ini ruang tengah, ruang nonton. Kalau pagi-pagi, ini ruang transitnya anak saya. Kana dan Kala. Gitu. Nah, Mas Hanung, kalau tidak salah Anda tuh dulu pernah magang untuk Pak Teguh Karya? Iya, dulu tahun 96 sebelum saya masuk IKJ. Ceritanya seperti apa pada saat itu? Waktu itu saya diminta diajak sama Pak Mas Djaduk untuk apa ya? Untuk main-main nih temannya Pak Teguh di teater populer, ya kan, di teater populer di Tanah Abang itu. Ketika ketemu, kemudian di situ saya ngomong, Pak Teguh, saya pengen jadi sutradara, pengen belajar jadi sutradara. Akhirnya ya udah kita kamu ikut produksiku dengan dimulai dari magang. Nah, setelah selesai, kemudian kan kita bingung mau ngapain ini sebenarnya. Pak Teguh menyarankan udah kamu kuliah aja ke IKJ. Di situ benar-benar saya merasa menemukan tempat di mana saya bisa punya kepercayaan diri untuk fighting gitu kan. Untuk fight gitu kan. Fight untuk mendapatkan mimpi di situ gitu kan. Nah, akhirnya kemudian belum nyampe saya lulus, saya sudah dapat penghargaan.
penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta untuk kategori film alternatif, film pendek alternatif. Kemudian yang kedua dapat dari Kairo International Film Festival. Itu bikin FTV waktu itu, FTV tentang anak-anak. Judulnya Gelas-gelas Berdenting. Ya kan, di situ. Nah, dari dua penghargaan itu akhirnya kemudian saya jadi ngerjain banyak, ya kan, masuk industri akhirnya. Apalagi waktu itu Gelas-gelas Berdenting diproduksi oleh salah satu televisi swasta di Indonesia yang terbesar gitu kan. Jadi sudah masuk situ, dapat penghargaan di situ, langsung dapat kerja, ya kan, kerja bikin film, kerja bikin sinetron-sinetron di situ gitu kan, sampai lupa. Akhirnya kuliah. Lupa kuliah. Berapa tahun akhirnya lulus di Kajims? Dipaksain banget tuh sekitar 4 tahun, 5 tahun. Ya itu mah enggak terlalu lambat. Kan karena saya D3. Oh, oke. Okay. D3 okay, kan okay, cuma okay. 3 tahun kan. Yeah, jadi saya 5 tahun itu tuh itu D3 kok 5 tahun gitu kan. Maksudnya kan saya udah S1 itu kan. Baik. Nah, kalau misalnya bicara mengenai Mas Handong, pasti enggak jauh dari yang namanya film dan enggak jauh juga dari yang namanya istri Anda, Zaskia. Menurut Anda Zaskia itu orang yang seperti apa sih? Dia helpful, dia supportful saya gitu kan. Pada awal-awal kita menikah memang dia terkaget-kaget ngelihat pekerja film, ya kan. Memang dia kan memang syuting kan, selalu syuting gitu kan. Tapi kan selalu di depan layar. Bukan di belakang layar. Ya kan, di depan layar selesai syuting udah. Ya kan? Kalau di belakang layar syuting dan masih ada post production dan masih ada setelah film itu tayang masih aja itu ngecek ke bioskop satu ke bioskop lain. Itu yang nggak pernah dia lakukan kan. Nah, saya kan begitu, syuting udah selesai kok kamu kok masih saja keluar rumah, masih saja pulang pagi segala macam, kan masih ada editing. Setelah editing masih ada tata suara. Setelah tata suara masih ada bikin musik. Itu masih ada promo, masih ada, setelah itu masih ada promo. Iya kan, ada kehidupan seperti itu tuh pada awal-awal tuh itu tidak bisa diterima sama Zaskia. Tapi lambat laun akhirnya kemudian ya dia bisa mengerti. Sampai sekarang dia masih suka main film di film-film Mas Handong? Saat ini dia punya kesibukan lain dengan butiknya. Saya pikir itu lebih positif buat saya karena dengan butik dia berkreasi. Kalau sebagai pemain kan dia jadi boneka kan. Nah, sekarang dia lagi sibuk dengan urusan desainer untuk mendesain, dan dia punya butik, jadi dia harus setiap hari mendesain untuk baju-baju yang dia mau gitu kan, bukan orang lain mau tapi dia mau. Empowerment perempuan bagi Anda kalau begitu penting? Penting lah, buat saya penting. Apakah ini menjadi alasan mengapa Anda mau mengangkat Kartini dalam film Anda berikutnya? Iya, itu salah satunya. Di setiap film saya dari mulai Brownies, Catatan Akhir Sekolah sampai kemudian Soekarno, saya selalu memunculkan perempuan di situ, perempuan yang kuat di situ. Di Sang Pencerah saya memunculkan istrinya Kiai Jidki Kiai Dahlan, kemudian di Soekarno saya memunculkan antara Fatmawati dan Inggit di situ. Kemudian di film Tanda Tanya saya memunculkan sosok Revalina di situ, perempuan berkalung sorban, ayat-ayat cinta, semua film saya selalu berbicara ada tentang perempuan. Dan hanya di ayat-ayat cinta saja saya merasa ada sesuatu hal yang saya melukai perempuan karena di situ. Karena ya saya tidak bisa berbuat apa-apa karena novelnya memang seperti itu. Mau dimadu, merelakan untuk dipoligami, kan gitu kan sebenarnya kan di ayat-ayat cinta. Tapi ironisnya penonton Indonesia suka dengan itu semua. Ketika saya membuat film perempuan berkalung sorban yang membela perempuan gitu kan. Perempuan harus dalam posisi yang sederajat dengan laki-laki dalam hal pekerjaan ya, bukan dalam hal nature-nya ya. Tetapi justru malah itu jadi kontroversi. Nah, saya juga pengen lihat nih Mas Handong, ruang kerja Mas Handong. Tapi bukan di sini ya tempat kerjanya. Bukan di sini. Saya tidak mau rumah saya dipakai untuk kerja. Aku boleh lihat kantornya? Kita mungkin ke kantor bareng? Boleh. Ya, oke, sip. Mari. Yang membuat kontroversi siapa? Anda toh? Anda melabeli saya kontroversial toh? Kan iya, media lah yang melabeli. Sekarang kita sudah ada di kantor Mas Handong Bramantyo, yaitu di Dapur Film.
Nah, kalau misalnya bicara mengenai dapur film, kita bicara tentang film-filmnya Mas Hanung. Yeah. Mas Hanung ini selalu nggak pernah jauh dari kata-kata kontroversi, kalau boleh dikatakan begitu. Nah, kalau misalnya boleh memilih tiga film Mas Hanung saja gitu. Yang pertama, Perempuan Berkalung Sorban. Apa yang saat itu Mas Hanung ingin kemukakan lewat film? Sebenarnya yang pengen saya kemukakan adalah hak seorang perempuan muslim, gitu loh. Hak untuk memilih pasangan yang dia cintai, gitu kan. Dan hak untuk mengungkapkan pendapat. Kita akan memotret satu pesantren saja, gitu kan. Yang mana itu melakukan praktek, gitu loh, pernikahan paksa. Karena memang itu true story, karena ada penulisnya dari novel. Yang penulis novelnya itu adalah korban dari praktek itu, gitu kan. Jadi buat saya adalah ini suatu hal yang mesti harus kita ungkapkan ke publik, gitu kan. Nah, kedua, ada film Anda ini berjudul Tanda Tanya. Tanda Tanya ini mengenai toleransi, betul Mas Hanung? Iya. Nah, itu kan ada sebuah scene ini yang saya ingat sekali. Jadi ada perempuan muslim yang kerja di restoran Cina, dan restoran ini menyediakan daging babi. Apa pada saat itu yang membuat Anda ingin membuat scene ini di dalam film itu? Ya, buat saya karena itu saya temukan di beberapa restoran di daerah Glodok, ya kan? Kemudian di restoran di daerah Pecinan di Semarang, gitu kan? Ada beberapa satu restoran, saya nggak mau nyebut namanya, gitu kan? Restoran itu ada karyawannya yang menggunakan jilbab, gitu kan? Burka lah, ya, buat jilbab gini, tapi jilbab. Kemudian saya tanya di situ, Anda Muslim? Ya Muslim, gitu kan? Kenapa Anda kerja di sini? Ya namanya juga kerja, Mas. Kan yang penting kan kerja di dunia halal, kan, gitu kan? Nah, tapi di situ di restoran itu memang ada policy, gitu kan? Ketika ada yang pesan babi, ya pakai pakai cawan, pakai wajan babi, yang khusus buat babi, yang bukan babi ada wajannya sendiri. Itulah yang saya pakai di film Tanda Tanya. Jadi bagaimana si yang punya restoran itu menghargai pembeli, bahwa pembelinya itu adalah tidak hanya muslim, tidak hanya orang Cina, tapi juga orang muslim. Maka kemudian wajannya dipisah, gitu kan. Bahkan pisaunya juga dipisah, gitu kan. Nah, itu adalah sebuah wujud toleransinya si Tionghoa itu tadi, pemilik restoran, kepada orangnya, kan gitu, kepada para pembeli itu. Dan juga ada satu film lagi, mungkin bukan Anda yang mensutradarai, tapi Anda merupakan supervisor di situ. Cinta Tapi Beda. Nah, Cinta Tapi Beda ini tentang apa sih, Mas Hanung? Sampai waktu itu akhirnya Mas Hanung memutuskan untuk kita cabut aja dari penayangan gitu. Sebenarnya film Cinta Tapi Beda itu sendiri adalah kisah cinta antara dua orang, antara laki-laki dan perempuan, yang satu dari Jawa, yang satunya cowok dari Jawa, yang cewek dari Padang. Dari Padang, yang cowok itu dari Jawa beragama Islam, yang dari Padang beragama Kristen. Nah, gitu aja sebenarnya. Bahwa mereka itu berjuang agar supaya cintanya diterima di kedua belah pihak keluarga. Itu saja sebenarnya. Dan endingnya juga tidak ada adegan menikah. Yang membuat Anda memutuskan untuk menarik itu dari? Karena ada resistensi dari masyarakat Minang. Resistensi dari masyarakat Minang bahwa saya dianggap melecehkan masyarakat Minang karena menganggap bahwa Minang itu ada yang orang Kristen, gitu kan. Padahal saya dalam sepanjang film tidak ngomongin tentang Minang, saya ngomongin tentang Padang, gitu kan. Jadi saya tidak berbicara tentang Minang secara eksplisit bahwa kamu dari Minang, tidak, gitu kan. Bahkan di situ dijelaskan bahwa omnya si cewek ini dari Manado. Gitu loh, dari Manado, gitu kan. Dan itu Kristen, gitu loh di situ. Jadi sudah kenapa masyarakat kemudian terbakar, mudah terbakar atas provokasi tertentu, gitu loh. Dia suka ngambil sudut pandang dari apa yang hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak agak sedikit tabu untuk dibicarakan masyarakat. Dia itu benar-benar ngambil sudut-sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Orang yang eksplisit gitu, jadi kayak apa yang dia pengen orang tahu, ya dia munculin, karena balik lagi dia seniman dan dia seniman yang idealis.
karya Hanung Bramantyo memang akrab dengan istilah yang satu ini, kontroversial. Cara dan gaya Hanung menyampaikan pesan menjadi salah satu alasannya. Nah, di antara sutradara yang lain memang di Indonesia salah satu yang paling berani menggamblangkan persoalan-persoalan rawan seperti keagamaan atau keberbedaan agama atau keragaman agama atau pluralisme, itu memang Hanung. Salah satu film Hanung yang menuai kontroversi adalah Tanda Tanya. Padahal, inti film ini mengajarkan kehidupan harmonis antar umat beragama. Film Tanda Tanya maupun Cinta Tapi Beda, saya harus bilang penting dari segi, dan saya menghormati keberaniannya. Dari segi keberaniannya mengangkat isu yang sangat genting dan penting ya di dalam masyarakat sekarang, yaitu keberagaman. Film lain yang memicu kontroversi adalah film Cinta Tapi Beda. Film ini bercerita tentang cinta beda agama dan suku bangsa. Komunitas masyarakat Minangkabau, salah satu yang memprotes film yang tayang tahun 2012 lalu ini. Keluarga Katolik yang ditampilkan sebagai representasi dari Minang gitu. Padahal mereka sendiri menganggap bahwa Minang itu adalah satu sosok atau satu kelompok yang sangat identik dengan Islam itu sendiri. Jadi di situ sudah mulai ada sedikit keresahan. Meski ditolak beberapa kalangan, sebagian orang mendapatkan manfaat dari menonton film-film kontroversial ini. Intinya adalah film itu menekankan kepada kita bahwa bagaimana pentingnya sebuah toleransi atas perbedaan-perbedaan itu, termasuk agama misalnya. Suka dengan orang yang berbeda keyakinan itu memang tidak mudah, karena banyak pasti kendala yang dihadapi. Pertama, mungkin dari restu orang tua sendiri dan keluarga. Dan kemudian adalah dari lembaga pernikahan sendiri yang masih belum memfasilitasi adanya untuk pernikahan beda agama. Isu yang menjadi kontroversi dalam sebuah film bisa menjadi barometer kondisi masyarakat. Dalam hal ini, tentunya bagaimana masyarakat kita memandang perbedaan atau keberagaman. Ya, saya takut terutama dalam isu agama belakangan ini kita kehilangan kedewasaan kita. Itu sebetulnya gejala dari insecurity, perasaan tidak percaya diri ya, tidak pede gitu ya terhadap apa yang dipunyai, dalam hal ini keberagaman. Meski kontroversial, film Hanung tak berdampak pada animo masyarakat. Film Tanda Tanya misalnya, penontonnya mencapai 550 ribu orang. Bandingkan dengan film yang tayang di tahun yang sama. Semisal, film Catatan Si Boy yang mendapat lebih sedikit penonton, yakni 450 ribu orang. Atau film Hanung yang lain, Perahu Kertas 2 yang tayang tahun 2012, hanya mendapat 391 ribu penonton. Penerimaan isu-isu pluralisme atau hal-hal yang berbeda sesungguhnya menjadi penanda kedewasaan penonton kita. Film itu bahasa simbolik, fiktif ya. Jadi sungguhnya kalau orang bisa menerima bahwa itu film dan dia menampilkan simbol-simbol yang mengundang interpretasi secara umum, mestinya rakyat harus dewasa bahwa itu hanya film. Di balik karya-karya kontroversialnya, Hanung Bramantyo sesungguhnya tengah mengajarkan masyarakat untuk menerima perbedaan secara lebih dewasa. Nah, ini kalau misalnya, kan kita melihat faktanya, memang ada masyarakat yang menyuarakan pendapatnya dengan keras begitu, sehingga beberapa film Mas Hanung itu istilahnya agak sedikit terganggu gitu, exposure-nya ke masyarakat. Tapi apa yang membuat Mas Hanung itu tidak pernah berhenti dan terus membuat film-film yang berbau kontroversial gitu, Mas Hanung? Sudah begini ya, saya membuat film tidak untuk kontroversial, iya kan? Misalnya seperti saya membuat film Tanda Tanya, saya tidak tahu bahwa film ini kontroversial. Karena itu adalah realita yang ada, yang saya hadapi kok. Ya kan? Orang-orangnya ada. Ya kan? Orang yang menjadi Yesus Kristus itu, orang Islam yang jadi Yesus Kristus itu ada orangnya. Ya kan? Orang perempuan Kristen yang pindah agama, yang convert dari Islam ke Kristen, kemudian mendidik anaknya secara Islam, itu ada orangnya. Gitu kan? Itu ada semua dan saya capture itu. Saya pikir itu enggak ada persoalan apa-apa. Yang membuat kontroversi siapa? Anda tuh.
Anda melabeli saya kontroversial toh? Kan, iya, media lah yang melabeli saya kontroversial. Siap, oke. Okay. Ya, iya, memang. Nah, kita akan berbicara lagi nih, Mas, tentang film terbaru Anda yang sekarang, yaitu Soekarno. Tapi saya ingin melihat karena Mas Anung ini punya bioskop kecil, betul? Oke. Okay. Boleh lihat ya? Saya tidak heran kalau itu yang dikampanyekan para Soekarnois itu sekarang. Iya. Soekarno itu gagah, Soekarno itu... Amerika aja takluk loh sama Cuba. Betul, tapi itu setelah 50. Nah, ini. Bioskop mini. Iya. Ini kalau misalnya Mas Anung bikin film, screening-nya pertama di sini, Mas. Screening-nya di sini. Kita ngedit di sini. Hah, ngedit di sini? Ngeditnya di sini. Maksudnya? Ya, ngedit di sini. Jadi kita ngedit, kan di belakang itu ada meja. Oh. Ya kan, editingnya dibawa ke belakang di situ. Terus kemudian kita previewing untuk picture lock itu di tempat seperti ini. Oh gitu. Dan jadi memang kita memang sudah harus membiasakan diri. Ini untuk sinema. Tapi kalau untuk TV, kita ngeditnya nggak di sini, ruangannya di sebelah. Oh, nggak perlu sebesar ini gitu lah ya maksudnya. Kan? Oh, iya. Ya, emang TV. Feel-nya beda ya, Mas? Hah? Feel-nya beda? Beda. Kalau TV kan kita nonton tidak dalam ruangan tergelap kan? Hmm. Tidak dalam ruangan tertutup, gelap. Kita kita nonton TV kan sambil makan, sambil SMS-an, BB-an. Ya kan? Karena habitnya penonton TV sama penonton bioskop beda, maka tayangan televisinya, aspek komunikasinya di TV juga harus beda. Oh, bedanya gitu. Adalah ketika penonton menonton tayangan TV yang disambi bebean itu harus juga mengikuti ceritanya. Jadi meskipun dengan meskipun dengan makan atau ngobrol, tetap dia meskipun bukan dengan masak, tetap harus bisa mengikuti. Makanya cerita-cerita di dalam televisi banyak yang verbal. Oke, kalau ya kan? Film banyak yang kalau lebih... Kalau film banyak yang visual. Gambar kenapa? Berbicara. Ya, gambar yang berbicara. Kenapa? Ya karena orang udah siap nonton TV, nonton film. Kadang juga ada yang bebean nih, Mas. Loh, kalau bebean berarti dia bosan. Oke. Berarti bosan dia sama itunya. Sama filmnya. Sama filmnya. Dia udah siap. Nah, ketika udah siap, nah tinggal haknya ada di mana. Gua bisa cabut nih. Penonton kan gitu, bisa cabut. Karena gua beli tiket kan, gua bisa cabut, gua bisa ngomong film ini jelek. Okay. Makanya filmnya yang akhirnya kemudian mengentertain si penonton yang udah punya pengorbanan keluar dari gedung bioskop kita loh maksudnya. Oke, nah ini bicara mengenai film. Film terbaru Mas Anung itu yang baru rilis adalah Soekarno. Yeah. Kalau misalnya saya perhatikan nih, Mas Anung itu suka mengangkat biopik. Ada Sang Pencerah waktu itu. Terus kemudian memproduseri Habibie Ainun. Yeah. Sekarang Soekarno. Nanti di masa datang akan ada Soekarno 2 dan juga ada Kartini. Yeah. Kenapa sih tertarik dengan biopik Mas Anung? Ya, saya memang menyukai sejarah, ya kan. Enggak menggali sejarah itu seperti menemukan harta karun baru, harta karun gitu. Seperti menemukan harta karun, seperti menemukan satu kenyataan baru. Kenapa memilih Soekarno kali ini? Saya pertama karena saya memang mengidolakan Soekarno. Ya kan, itu satu. Itu karena itu jujur saya memang mengidolakan Soekarno. Kenapa saya mengidolakan Soekarno? Karena Soekarno sejak umur 27 tahun, ya kan, itu sudah bisa menggebrak dunia dengan pledoinya Indonesia Menggugat. Di umur semuda itu, 27 tahun, ya kan, dia bisa menggugat sidang mahkamah pengadilan Belanda pada saat itu dengan pledoi dia Indonesia Menggugat yang sampai kemudian diterjemahkan ke bahasa Belanda dan akhirnya kemudian membuat hukuman dia yang tadinya 4 tahun, kemudian dipotong menjadi 2 tahun saja. Itu Soekarno, ya kan? Dan kemudian di umur 42 tahun, Soekarno berhasil melakukan karya besar memerdekakan Indonesia tanpa pertumpahan darah. Tanpa pertumpahan darah, itu perlu dicatat. Memerdekakan sebuah negara gampang, ya kan? Tapi tanpa pertumpahan darah, itu yang harus dicatat. Itu yang dilakukan Soekarno. Apa yang dilakukan Bung Karno pada saat itu, ya yang pernah kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Iya, kerjasama dengan Jepang. Kenapa harus kerjasama dengan Jepang? Iya, simpel saja. Pada saat itu Indonesia belum ada tentara. Kalau tahun 50 sudah ada tentara. Makanya dia bisa bilang ganyang Malaysia. Iya kan? Rebut Irian Barat. Bisa bilang begitu Bung Karno. Tapi pada saat 45 belum punya tentara. Bung Karno merelakan dirinya untuk dicap sebagai kolaborator pada saat itu. Dicap sebagai pengkhianat oleh kelompoknya
apa namanya kelompoknya antifasis, ya gengnya Pak Sahrir gitu kan. Buat saya wajar. Kenapa Sahrir melakukan itu? Karena Sahrir hidup di Belanda. Dia lama di Belanda, ya kan? Dia punya pacar orang Belanda, ya kan? Dia punya istri orang Belanda. Jadi ketika Belanda diusir, Jepang datang mengusir Belanda, dia merasa seperti teman-temannya diusirin semua. Kemudian istrinya tidak bisa datang ke Indonesia. Jadi ada gesekan-gesekan, ada alasan-alasan tertentu. Tapi Bung Karno tidak pernah punya hubungan batin dengan Belanda. Justru dia yang diinjak-injak sama Belanda, kan pada waktu kecilnya kan dia mau pacaran sama orang Belanda aja nggak boleh, ya kan, sama bapaknya orang Belanda diusir gitu. Jadi hubungan pribadi dia terhadap Belanda itu memang nggak dekat. Jadi ketika Jepang datang dan mengusir Belanda, dimanfaatkan sama Bung Karno untuk meraih kemerdekaan. Nah, juga Soekarno ini kalau tidak salah film terberat Mas Hanung. Ya, ini film terberat. Kenapa terberat Mas Hanung? Pertama karena kita tahu bahwa Soekarno adalah milik bangsa Indonesia. Jadi Soekarno itu sendiri adalah seorang figur yang kontroversial. Seorang Soekarno itu sendiri itu adalah figur yang kontroversial. Dari pribadinya maupun kebijakan-kebijakan politik, pemikiran-pemikirannya beliau itu sangat kontroversial. Lihat saja Nasakom, nasionalis, komunis, Islam disatuin sama Bung Karno. Itu kan sudah sesuatu yang kontroversial sekali, gitu kan? Terus kemudian apa namanya kehidupan pribadinya, istri beliau 9 harus diakui gitu kan, 9, dan bagaimana antara istri satu dengan istri yang lainnya itu saling overlap, itu harus diakui juga gitu kan. Jadi memang Bung Karno itu sendiri sebagai sosok yang kontroversial. Jadi ketika kita memotret Bung Karno, mau dipotret dari berapa sisi lah misalnya, mau dipotret misalnya dari sisi romansnya aja sudah kontroversial. Poligami, mana yang nggak kontroversial poligami, ya kan? Itu kalau misalnya kita sisi dari sisi politiknya, ya kan, dari sisi apa namanya pemikiran politiknya, ya kan, pemikiran politiknya dia adalah sangat sosialis. Itu Nasakom tadi itu nasionalis, komunis dan Islam dia satukan gitu kan. Jadi ketika kita mau memotret Bung Karno dari berbagai macam sisi pun itu pasti sudah kontroversial. Nah, karena itu makanya mungkin banyak orang ketika mau memfilmkan Soekarno pada mikir, akhirnya kemudian cari hal yang lain. Tapi saya coba beranikan diri untuk memfilmkan Soekarno. Nama Hanung Bramantyo kembali menjadi perbincangan. Setelah menghadirkan film Sang Pencerah, kini Hanung kembali melahirkan film bertema sejarah Soekarno. Soekarno ini bisa dibilang salah satu titik pencapaian dia yang luar biasa. Tujuan awal dia pengen ngedirect, akhirnya dia bikin film dan dia pengen banget bisa berhasil bikin film Soekarno. Siapapun yang dekat dengan sutradara muda ini pasti tahu sejarah menjadi salah satu hasrat Hanung dalam berfilm. Emang Mas Hanung passionnya sebenarnya di film-film seperti ini gitu. Jadi dia emang orang yang concern banget dengan sejarah. Dia orang yang sangat nasionalis dan emang rasa nasionalis buat anak muda kan sekarang emang udah tipis banget gitu kan. Terus penghargaan kita ke pahlawan juga, okay, kita tahu ada pahlawan itu, that's it gitu. Nah, Mas Hanung itu pengen membangkitkan itu gitu. Jadi ya emang Mas Hanung setelah ini pasti dia pengen bikin Kartini, banyak sekali yang dia pengen bikin buku. Ditindas oleh sistem kolonial, berteriaklah, kita harus melawan. Film berdurasi 137 menit ini sudah 1 bulan berada di layar bioskop Indonesia. Waktu yang cukup lama untuk penayangan sebuah film di bioskop. Artinya Soekarno cukup laku alias dimakan penonton. Setahu saya sih udah 800-an ribu sampai 900 ribu. Sebelum dinamakan Indonesia, Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Akhir-akhir ini Soekarno menjadi buah bibir di kalangan penikmat film tanah air. Bukan hanya karena nama besar Hanung di belakangnya, melainkan juga konten cerita yang mampu menghadirkan sisi lain Soekarno. Nilai-nilai itu yang saya bisa dapat balik. Ternyata ada orang yang memiliki daya cinta yang begitu luas, melihat negerinya itu diperkosa berkali-kali, buminya sampai berdarah. Jadi ya itu sebuah hal yang patut di
bukan dihargai lagi ya, harus patut dipahami. Meski disanjung, film Soekarno tak lepas dari kontroversi. Salah satunya mengenai penggambaran karakter dan watak Soekarno dalam film ini. Kelemahan terbesar film ini, sinarionya nggak bagus, penafsiran terhadap tokoh juga tidak bagus, dan pemainnya juga tidak memainkan peranannya dengan bagus. Sehingga kita tidak mendapat kesan Soekarno romantis. Yang kita dapat kesan, malahan ya, Soekarno itu seks maniak. Kontroversi sebuah film sejarah memang tak bisa dihindari. Apalagi Soekarno seorang tokoh nasional yang punya banyak pemuja. Soekarno itu kan sosok yang kontroversial. Sungguhnya dia bisa ditayangkan dari sisi mana saja. Dan pasti menimbulkan pro kontra. Pembuat film itu kan tidak sembarangan, riset. Taruhannya kan modal, ya, intelektualitas, integritas, profesionalisme. Tidak main-main membuat. Film Soekarno tak hanya berupaya memikat penonton tanah air. Film ini rencananya akan diputar di negara-negara lain. Tanggal 11 akan beredar di Timor Leste yang sekarang menjadi negara tetangga kita, dan di awal Januari akan diputar di Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, dan di Jepang. Mampukah Soekarno membetot perhatian penonton film internasional? Apapun hasilnya, upaya Hanung Bramantyo mempopulerkan perfilman nasional ke mata dunia patut kita hargai. Ketika kita memenuhi orang nonton film gitu kan, jangan sampai ketika nonton film itu disuguhi sesuatu yang ada di dalam buku. Buat apa? Ya kan, baca buku aja selesai, lebih lengkap toh. Ya kan, nah saya menghadirkan itu sebenarnya di film Soekarno, gitu kan? Bagaimana Bung Karno yang ambigu, yang ragu, benar nggak ini tindakan saya benar nggak ini mau merdeka? Sadar benar kan begitu kan? Jadi memanusiakan Bung Karno yang mungkin di mata masyarakat misalnya warnanya tuh tulen merah menjadi ada gradasinya begitu? Iya. Okay. Iya. Nah, setelah 45, ya kan, setelah punya tentara, apalagi setelah demokrasi terpimpin, ya kan, Bung Karno memang nggak mau kompromi. Bung Karno benar-benar membusungkan dada. Dia pidato kayak, ini dadaku, mana dadamu? Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengunjungi dunia. Itu setelah 50 tahun ke atas. Itu setelah 50 tahun. Dan saya tidak heran kalau itu yang dikampanyekan para Soekarnois-Soekarnois itu sekarang. Bung Karno itu gagah, Bung Karno itu. Amerika aja takluk loh sama Bung Karno. Betul, tapi itu setelah 50 tahun. Iya. Sebelum 45, Bung Karno betul-betul manusia, manusia yang dia betul-betul berhitung. Ini yang di hadapan saya ini monster ini namanya Jepang ini. Kalau saya membusungkan, mana dadamu ini, dadaku bisa ditembak saat itu juga. Betul, dan juga kalau misalnya film Soekarno ini kan ada dua versi. Maksudnya satu versi internasional dan versi nasional. Perbedaannya di mana? Diceritakan? Perbedaannya pada sisi human. Di versi yang internasional saya menampilkannya lebih human. Lebih human lagi. Lebih human lagi. Oh. Jadi ada beberapa sisi-sisi yang pada saat kita tonton, ini takutnya nanti akan menimbulkan sakit hati, akhirnya kita buang. Oh gitu. Gitu. Misalnya bagian mana, Mas? Ya, bagian romance terutama. Romance-nya Soekarno dengan Bu Inggit, Soekarno dengan Bu Fatma, itu tuh beberapa adegan-adegan yang ya biasa dong, misalnya kalau habis akan ada adegan, belum nonton ya soalnya, ada adegan Soekarno di kamar sama Bu Inggit, sama Bu Fatma. Setelah itu kemudian Bung Karno nyetrika, terus Bu Fatma habis selesai keramas, kan juga logis dong. Iya. Nah, ketika itu saya gambarin, udah saya buang aja lah daripada ini membuat kontroversi. Itu saja pun juga, itu pun sampai saat ini juga masih kontroversi kan. Dianggap saya membuat Soekarno lembek, tidak. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Hanung atas waktunya. Senang sekali bisa berbincang dengan Mas Hanung. Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif nasional. Kira-kira tokoh siapa lagi yang akan kita ajak bicara minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu pukul 11 malam. Saya Marissa Anita undur diri, sampai jumpa.